SK Seri Maimon. We are here. Secara hidroponik, okey? Barang-barang semua kakak-kakak ni dah sediakan. Jadi, nanti kakak ni akan, sebenarnya mereka nak buat kajian macam mana nak memupuk minat murid kan dalam bidang pertanian. Okey, dia akan masukkan unsur-unsur IT dalam pertanian. Jadi, macam sekarang kamu banyak dengan kebat kan? Apa kebat? Dalam pertanian. Jadi bila dengan ada kaitan dengan IT, kamu minat kan? Kamu sekarang sikit-sikit IT kan? Okey. Jadi sekarang diorang tengah buat kajian. Nanti kita buat sama-sama. Okey. Okey. Kat sini ada dalam buku dia ada tapung, ada apa penutup tapung, lepas tu ada apa lagi tanaman apa semua kan? Okey, yang ini dia dah siap dah. Dah siap semua, dah ada semua. Senang. Air itu air saja. Dia ada larutan nutrien yang kita campurkan stok A dan stok B. Ada tak ukurannya? Ada. Katanya ada. Ada. Okey, kalau kita tengok buku kamu ada kat dalam sini ya. Berapa liter air letak dalam tapung ni? Berapa sukatan yang perlu kita masukkan untuk larutan nutrien? Okey. Yang ni ada larutan stok B. Ini stok A. Okey. Yang ni boleh dapat dekat mana-mana. Dekat ini beli kat pasar je pun, dekat pasar tani. Dia pun ada jual. Jadi, dua-dua campuran ni kita akan masukkan kat dalam tapung untuk jadikan larutan nutrien, okey. Okey, lepas tu yang dikatakan reja benang ni. Ini yang ni. Nak cari reja benang kat mana kan? Jadi kita pakai benang bulu. Benang bulu tu nanti akan dimasukkan kat dalam ni. Untuk tempat apa ni? Letak. Berapa biji benang yang patut kita letak? Tiga atau empat kan? Tiga atau empat. Tapi nanti bila dia dah tumbuh, apa yang perlu kita buat? Kalau empat-empat tumbuh kat sini, apa yang perlu kita buat? Kita kena buat penjarangan kan? Satu ataupun dua, nak bagi dia jangan terlalu rapat. Okey, yang ni kita dah tak payah nak semai-semai tempat lain. Kita terus letak aja kat sini. Sampai dia besar pun biar dekat sini je. Okey. Senang kan? You were always unselfish and sacrificed everything you risked to change life. Even when there was darkness, you broke the shackles and brought light. You called everyone to believe in Allah. Oh Muhammad, you are my hero. You smiled with serenity, and how you forgave all your enemies. I will always hold your love and all your teachings in my heart. You called everyone to believe in Allah. Oh Muhammad, you are my hero. You
I'll keep you safe in my heart. You are my hero till the end and from the very start. You are my hero and you'll always be the best part of every single day. I will follow you. You are my hero and I'll keep you safe in my heart. You are my hero till the end and from the very start. You are my hero and you'll always be the best part of every single day. I will follow you.